Biasanya kagak pernah mogok nih motor. Kenapa abang gak bawa ke bengkel aja? Sayang duitnya. Emang abang punya duit? Gak punya. Kenapa gak pinjam ke emak aja sih bang? Udah kagak usah dah. Gak usah apa gak berani? Kopinya lagi bang? Tak usah lah. Nanti kulitku makin hitam saja kalau minum kopi teh. Ya. Udah hitam kali. Ah, bisa melihat kau. Tisna. Oh. Bang Patar, harapan saya satu-satunya. Apalagi ini? Pinjamin saya uang, bang. 100.000 aja. Mak, aku pikir ada apa kau? Nah. Udah, kasih. Nah, sada dua. Aku pinjamkan kau 200.000, kau balikan ke aku lebihkan 20.000. Tapi kan saya pinjamnya 100.000. Ya sudah, kalau memang 100.000, nah, kau kembalikan ke aku 150.000. Beres kan? Kata bapak saya. Ah, aku sudah tahu apa kata bapak kau. Ya sudahlah, kalau kau tak mau, tak masalah buat aku. Mau tidak? 200.000, balikkan nanti 220.000. Horas. Horas bang Patar. Sayang. Iya, bang. Ya ampun, bang. Abang kenapa? Yang, ambilin gua dong. Oh, semangat. Pak, maaf. Perempuan yang tadi sama saya di sini kemana? Udah pergi. Baksonya udah dibayar? Udah. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Biasanya kagak pernah mogok nih motor. Kenapa abang gak bawa ke bengkel aja? Sayang duitnya. Emang abang punya duit? Gak punya. Kenapa gak pinjam ke emak aja sih bang? Udah kagak usah dah. Gak usah apa gak berani? Tati pinjemin ya bang ke emak. Kagak usah, ntar malah diomelin sama dia. Ya daripada gak bener-bener motornya bang. Udah ntar abang benerin sendiri. Emang abang bisa? Ya, emang lu lupa? Gua kan hampir masuk STM, jurusan otomotif. Kan baru hampir bang, belum masuk. Sayur. Pak! Masya Allah. Hah, bisa naik motor gak sih? Maaf. Bisa, bang. Neng Rika. Maaf, Pak. Tunggu. Neng Rika marah. Kata bapak saya, kalau orang ditanya diem aja, berarti marah. Susah banget.
Udah beres belum, Bang? Ya, ini lagi dikerjain. Ah. Kapan beresnya? Kalau lo nanya terus, kelarnya lebaran monyet nih. Lucu kali ya, Bang? Lihat monyet pakai baju baru, terus salam-salaman. Neng Rika, maafin saya ya. Sebetulnya tadi itu saya niatnya cuma pergi sebentar, mau minjem uang. Kakak pinjem uang buat apa? Buat bayar baso. Jadi kakak tadi traktir aku, kakak nggak punya uang? Bukan nggak punya uang, tapi uangnya kurang. Kenapa nggak ngomong aja sama aku? Aku kan bawa uang. Kata bapak saya, kalau malu jangan bilang-bilang. Nah, tadi itu saya malu. Neng Rika, tunggu. Neng Rika jangan marah atuh. Tapi kan jadinya aku juga malu nungguin kakak sendirian. Makanya saya minta maaf. Udah yuk, jangan jalan kaki terus. Sini saya anterin. Gak usah kakak. Neng Rika masih marah? Enggak kakak. Kok gak mau dibonceng? Kan sudah sampai rumah aku kakak. Pur, anterin gua. Ke rumah emak, apa ke rumah Haji Murad? So tau lo, gua ada urusan sama Haji Sodik. Urusan apaan, Be? Kayaknya serius banget. Kagak perlu tahu lo, ini rahasia negara. Ngerti kagak lo? Enggak. Kelihatan dari muka lo. Apa sih? Ribet. Aku masuk dulu ya kakak. Neng Rika, gak marah kan? Enggak kakak. Tapi kayak marah. Iya, Neng Rika gak marah. Masya Allah. Jangan deketin mulut saya. Banyak omong lo. Enggak kena. Banyak omong. Enggak kena. Kena. Hari ini saya lagi bergembira, Be. Saya mau nikah. Beneran lo? Beneran, Be. Alhamdulillah. Sama apaan? Sama apaan sih? Sama siapa? Ya itu maksud gua. Siapa yang mau sama lo? Sama Ani. Ani yang cakep itu? Siapa lagi, Be? Berarti lo ungguk merindukan bulan. Ketawanya jangan kenceng-kenceng. Eh, lu nyetir yang benar. Menyelakain gua lu. Sambil nunggu customer, mending koploan. Bersama Jul Dawet digoyang. Lempar kacang sama payung aja sekalian, Mbak. Stop, sampai dah. Beneran, Be. Saya gak bercanda. Saya mau nikah. Sama Ani. Jangan ngimpi di siang bolong dah. Enggak, Be. Pok Mumun yang bilang begitu. Lah, bagaimana? Yang mau nikah itu lu apa si Mumun? Saya. Lah, terus apa hubungannya sama si Mumun?
Lu mau kawin sama dia? Enggak, Beh. Jadi begini. Semalam itu saya ngimpi sama Ani. Pas mau udahan, saya nginjek ular. Kata Pok Mumun, kalau orang ngimpi nginjek ular, itu petanda mau nikah. Kalau kata orang dulu, kalau orang ngimpi nginjek ular, bakal kena apes, bukan kawin. Apa? Kena apes! Iya, Beh, saya denger. Tadi itu saya cuman kaget. Tapi, kata orang dulunya Pok Mumun, kalau orang ngimpi nginjek ular itu, petanda mau nikah. Orang dulunya si Mumun sama orang dulunya gua, duluan juga orang dulunya gua. Au amat lu. Nih. Jalan. Macem-macem lagi percaya. Assalamualaikum, Ji. Ji. Assalamualaikum. Kagak ada orangnya, Be. Haji Sodiknya pergi tadi. Ya, kalau kasih taunya Babe. Ketularan napasnya sih, Pur, dah gue.